besok bawa mobil kak. Iya kan buat di Surabaya. Iya. Jadi anak Surabaya ya kak. Akhirnya ketemu anakku yang hilang. Jam 13 jaman tadi. 13 jam ya? Iya. Gimana kak di sana kak? Di sana lancar. Kondisi ayahnya kak udah Sarah? Udah siap operasi. Udah besinya udah masuk dua-duanya. Sana jalan-jalan juga ya kak? Jalan-jalan juga. Kemana aja kak? Tiga negara kita. Tiga negara? Iya. Ke Jerman sama ke France. Serat dulu ya kak? Besok nyetir. Oh, besok bawa mobil kak? Iya kan buat di Surabaya. Iya. Jadi anak Surabaya ya kak. Ntar Maria nyusul. Jadi ini Kak Jia berangkat besok ini ya udah sampai langsung lagi kuliah, nggak balik lagi ya? Bolak-balik ya? Bolak-balik sih. Pulang kak, Kak Jiel. Kak Jiel mau pergi. Kak Jiel mau pergi lagi tau kak? Mau pergi lagi kemana? Oh iya ke Surabaya ya. Iya mau kuliah lagi kak. Ya nanti ditinggalin lagi deh kak. Iya. Surabaya. Ini mau oleh-olehnya doang atau apa sih? Kalau coklatnya kata Bunda nggak boleh dulu. Iya. Aja udah nggak apa-apa lah kali, nggak apa-apa deh. Iya nggak sabar deh coklatnya, oleh-olehnya especially. Apa nih oleh-olehnya deket kan jadinya nih? Berapa hari di pesawat kerja? Enggak itu nggak biasa itu. Kerja berapa hari di pesawat? Mana oleh-olehnya? Katanya baru pulang mau. Mana oleh-olehnya? Ada oleh-olehnya. Katanya mau pulang. Nggak coklatnya nggak boleh kata Bunda. Kak Jiel mau pergi lagi tau dek? Tau, mau jemput Bunda kan? Mau kuliah di sana? Iya dek, ditinggalin berbulan-bulan gak apa-apa dek. Ini ku rumah ya? Hah? Emang iya ditinggalnya? Iya kan Kak Jiel mau kuliah di sana. Bukannya setahun ya? Dapat apa, Dek? Makasih, Kak Jiel. Aku tahu coklatnya apa. Coklat warna-warna kan? Kamu bisa bikin banyak? Oh, no. Apa itu, Kak? Tahu sih, Kak Jiel. Sebenarnya ada drone juga deh, cuman kalau kamu main drone, aduh, nanti bukannya kamu punya drum, siapa yang punya waktu itu? Asalnya kan? Tahu aja sih Kak Jiel. Tahu aja Kak Jiel, aku suka baseball. Kak Jiel, tahu aja sih. Kak Jiel, ntar kita ke rumah kami yuk. Iya, Kak Jiel mau ke rumah kalian. Mau itu. Oh bisa muter juga Kak Jiel.
Iya, makanya bagus. Nanya apa ini? Nanti kita mau ke rumah Kak Loli, sekalian mau izin juga kan, udah lama gak ketemu. Biar besok pagi bisa jalan ke Semarang. Ya, kalau untuk dia, untuk masa depannya, pasti kita doain semoga lancar semuanya. Tapi biasanya itu sedih. Sedih ya, Teng? Kenapa Teng sedihnya, Teng? Di rumah ini kan dia yang paling besar. Kalau nggak ada bapak, nggak ada bunda di rumah, ada dia tenang gitu. Biasanya yang jagain dia. Kalau bapak sama bunda kayak seperti ini nggak ada kan, ada dia, ada cowok di rumah gitu kan. Terus, dan dia itu yang bikin rame. Kalau dia bangun tidur, ngopi, lalu masak gitu sebelum pergi kerja gitu kan. Lalu sekarang nggak ada, sepi pasti. Cuma tadinya rumah ini rame jadi sedikit kan. Oh iya. Dulu berenam, kalau Loli nikah, tinggal berlima. Berlima sekarang yang satu mau menuntut ilmu, tinggal berempat kecil-kecil. Sepi mbak. Anak-anak ke sekolah. Iya rumah ini sepi. Pagi anak-anak sekolah. Ntar siang dikit bunda habis olahraga pergi ke kantor, deket kan, sepi banget. Tapi menurut Teng, Jill itu orangnya manja apa gimana, Teng? Dulu iya, setiap sekarang mandiri ya? Dulu itu setiap bunda gak di rumah pasti kalau pulang sekolah yang dipanggil bunda dulu. Bunda, bunda dimana? Tiba-tiba kalau bunda gak ada, pokoknya rusing dulu tuh dia. Kalau sekarang itu pasti pulang ya yang ditanya ya bunda. Bunda kemana? Udah bisa mandiri loh ya, Teng, ditinggal sendiri gak apa-apa gitu ya. Kalau kita keluar negeri itu kan nggak ada ngangkatin koper, itu namanya porter ya, yang di bandara gitu. Dia yang ngangkatin koper sama bapak. Dan kita itu cewek-cewek nggak boleh ngangkatin. Tapi kita paksa kan, koper kita itu biasa banyak. Kalau dia itu udah biar kita aja yang cowok. Itu dia itu. Kemarin di Jerman seminggu aja rasanya sepi. Sepi. Biasa itu ada yang masak gitu loh. Kok bapak bunda udah berangkat dia? Masih ada gitu makan di meja makan gitu. Bagus sih dia ngambil S2 lagi, tapi kasihan dia sendirian ke sana, nggak ada temannya, tinggal sendirian. Apa-apa bisa nggak tahu kan di sini kalau nyari apa-apa kalau dia buru-buru manggil mama dia kan. Tapi kalau di sana gimana? Mau manggil siapa dia? Terus apalagi barangnya kalau nggak di tempatnya, dia naruhnya di mana? Menurut mama, Kak Jiao tuh orangnya gimana? Udah bisa ditinggal sendiri atau? Dia bisa tinggal sendiri, tapi kalau dia buru-buru itu yang repot. Yang repot, barangnya di mana kan harus dibantuin. Kalau dia buru-buru, kalau dia ini bangun pagi gitu, kalau dia lupa diingatin. Sedih nggak Mamar ditinggalin Kak Jiel? Sedih lah. Berapa tahun sih? Satu tahun ya? Setahun katanya, tahun depan udah selesai katanya. Tapi bakalan bolak-balik kan ke sini? Iya, kayaknya dia nggak lama-lama juga kali di sana. Mungkin bolak-balik. Surabaya kan dekat. Sedekat-dekatnya juga capek lah, kasihan. Besok lagi. Oh ya udah oke. Besok lagi ya. Iya.
Aci sama Ocha besok ya. Oke, bye bye. Besok datang lagi ya. Terus mau mutik. Ya Allah, kasihan adiknya mau salam sama Kanoli. Bye. Halo, Lita. Halo, lagi ngomong sama Kanoli. Besok kesini lagi aja. Jam berapa? Oh, besok mau nampak aja. Kan mobil kan buat di Surabaya. Serem banget siapa yang nganterin. Kakak Jeli, Kakak Jeli. Sendiri nyetirnya. Jangan ngebut, mau mobil ini. Sampai dulu, main dulu. Yuk, bye-bye. Kak, pulang dulu ya. Bye. Pergi jam berapa ya? Kali ya. Pagi. Aku jam 8. Ya udah ntar nyusul. Guys, hari ini banyak banget yang nanya. Kemarin Bunda mukanya kenapa? Banyak yang nanya. Ini habis di laser, guys. Hari pertama PD-nya aku tuh langsung pergi, harusnya enggak bayar dana. Udah tinggal dikit doang sisanya. Banyak yang nanya mukanya kenapa kok Bunda mau sih habis laser langsung syuting katanya. Jadi gimana dijanji? Apa-apa teh banyak yang bilang kok dia mau ya artis habis di laser mukanya dimasukin katanya. Apalah, kita manusia juga ya. Enak telur. Aku kalau baru bangun enggak berani makan yang langsung bega ya. Langsung aja pun kalau apa-apa gimana langsung lagi langsung keliling. Pagi-pagi udah review loh dia. Belum pernah aku lihat Mas Anang sarapan di hotel tuh mau turun pertama. Udah kita berdua sih. Mas, ini enak banget. Karena ada makanan Indonesianya. Indonesianya tentrem itu bedanya terkenal masakan Indonesianya di sana. Nah, kita sih cinta itu sama makanan Indonesia. Hari ini mau nyambut Azri Hermansyah. Tunggu. Baru semalam ketemu aku. Aduh. Baru semalam makan nasi goreng. Kalian. Iya, teman. Semalam nasi goreng bakso, boy. Enak banget. Iya, Bun. Enak bakso. Enak banget di depan. Nah. Di ayam pun, mie juga. Mie juga. Sama juga. Bungkusannya. Bungkusannya apa, Bang? Bungkus. Ya, oh. Ya, Aris aja makannya internasional ya. Iya. Bisa juga smart. Hey. Gua enggak lupa. Kamu di sini, Man. Stand by di sini. Akhirnya ketemu anak yang hilang. Gak mau, gak. Tetap harus ada 20 bungkus lagi. Usaha. Tetap harus usaha. Ya, aduh. Duduk sini. Gimana kak perjalanannya kak? Lancar sih. Gantian kak sama dia? Berapa jam? 6 jam. Gak gantian. Tapi ya mau gimana soalnya. Gak mau, udah ditawarin. Messengering namanya. Udah ditawarin, gak mau. 6 jam. Aku di Amerika, dari Jember, Jakarta, aku sehari 6 jam nyetir ya? Iya, di Amerika lebih. Dulu Jember, gimana? Jakarta. Eropa? Wih, mantep sih Bun jalan-jalan kayak misalnya 9 hari kan. Seharinya tuh ada aja kemana, kayak kemarin langsung Swiss, langsung beli tiket. Langsung book hotel. Jadi gak usah direncanain gitu ya? Mamanya udah tahu semuanya mau kemana gitu. Swiss ke Paris juga ya? Paris juga. Kuliner tuh kak? Lihat Olimpik. Ada tapi jalannya pada itu. Enggak makan African chicken itu. Enggak. Itu benar dari Paris ya. Masalah gimana kak? 6 jam perjalanan. Untung ada amlak. Amlaknya udah tidur deh di mobil.
membantu ini membantu kak, membantu dulu mana bisa pulang dari Eropa besoknya ke Semarang kalau dulu udah tepat sekarang udah biasa ini Sarah yang dulu nggak gini semenjak kenal keluarga ini cepet jadi satset ada lagi nggak soalnya ane ibunya nggak gitu kan kecuali ada yang anak kayak gitu karena orang tuanya juga slow kan nggak slow ya mamanya itu ya di sana kan langsung kesini langsung kesini sama kayak dulu Sarah kan nggak bisa. Kita baru pergi beberapa hari aja kalau terlalu penuh pasti dia ada sakit. Kalau sekarang aku gini, dia gimana nih pulang Eropa langsung ke Semarang loh lihat tuh. Tun, tapi di mobil anteng banget gue berdua. Aku kan nggak bisa ya kalau sepi banget ya. Terus aku nanya gini, ini lu kalau nggak ada gue diem-dieman gini nih. Terus kata dia, iya, gila gue nyampe Semarang pas serak ya. Turun mobil tuh kayak. Kamu makan di sini apa mau gudeg? Budek. Tadi besok ke kampus ya, ngambil jaket alamat. Asik. Maba, anak S2. Ini benar-benar loh dia UNER negeri S2 terus offline. Sengaja, nggak apa-apa aku apa namanya ceblongin langsung. Sarah bisa, Sarah belum makan, aku pesen makan dulu. Kalau dia nggak belum tentu suka gudeg. Kamu amlek nggak apa-apa gudeg. Minum lah, pesen minum. Bun, tadi aku lagi ngopi di Pondok Indah. Tiba-tiba, kamu ikut ya? Terus aku nelfon dia, ini gimana sih? Nanti gak jadi. Jadilah, ternyata. Aku bilang sama Jia, ada kamar. Cuma kalau di Surabaya tuh lebih kecil. Kalau ini masih gede, lucu lah gitu. Kalau ini kalau yang di Surabaya berlima sih aneh banget sih. Kita mau ke Malang nanti. Oh, mau ke Malang. Malang. Cuma aku, Pe. Mau nengok kerjanya bapak ya bun? Mau ada, iya nengok kerja. Nengok. Bos ada kerjaan bos. Bos ini bos. Ada Om Smart? Ada. Laporan dulu. Maksa banget ini. Nemenin kakak selama kuliah. Biaya kakak bayar sendiri. Nemenin kakak selama kuliah kak. Aku udah dapet bun ininya. Mas mau pesen mas. Udah dapet ininya. Dia mau ini. Enak banget. Tempatnya udah dapet. Tempat jangan yang gede-gede pun. Jangan ini studio. Kenapa? Jangan yang gede-gede. Kenapa? Studio aja, studio aja. Main. Dia kan takut setan. Serius? Orang kalau tidur malam tuh dia selalu buka pintu. Gak pernah dia. Kalau dia pertama berani. Nanti kalau punya istri gimana? Kalau dia pertama berani. Oke guys, udah selesai hari ini ketemu anak-anak alhamdulillah. Dan besok kita mau ke Surabaya karena aku mau ujian plus nyari apartemen buat Jill. Dan kita juga ternyata ada panggilan ke Malang. Ada apa tuh? Ada apa sih bun? Ada apa tiba-tiba bun? Deg-deg aku ya. Oke, okay, bye-bye. Hati-hati.